Moms akan coba yang dingin-dingin dan semua kalangan suka. Apa itu? Oke, kali ini Moms sih akan coba buat es krim beng-beng. Yang pasti bahannya mudah didapat, buatnya sangat simpel dan mudah sekali. Oke, untuk yang belum subscribe, ayo jangan lupa ya. Dan dinyalakan loncengnya juga, di like agar kamu tidak ketinggalan dengan resep-resep yang akan aku update. Jangan lupa ya Mams, ditunggu. Assalamualaikum. Nah, ini yang untuk bahan-bahannya ya teman-teman. Jadi di sini aku menggunakan nanti susu fresh and packs untuk merek bebas ya, karena aku akan menggunakan 200 ml aja untuk susunya. Kemudian di sini ada air 200 ml dan susu kental manis. Nanti aku akan menggunakan 3 saset. Ya, 3 saset ini ya. Dan ada beberapa beng-beng. Di sini aku hanya menggunakan 7 beng-beng aja ya, dan tidak lupa ada stick untuk es krimnya. Oke, untuk bahan-bahannya sudah. Sekarang saatnya untuk membuat. Ini susu udah aku buka. Yang full cream ya, Moms. Masukkan air 200. Ini kita masukkan susu kental manis semuanya ya. Tiga-tiganya kita masukkan semua. Ini kemudian kita masukkan kembali tiga-tiganya. Kalau udah, ini kan udah tercampur semuanya ya. Jadi ini kita aduk-aduk sampai larut untuk si kental manisnya ya. Jadi ini beng-beng udah aku potong tuh. Jadi ini di agak diancur-ancurin aja gitu ya, Mam. Tuh. Seperti ini aja. Tapi semuanya juga sama. Udah aku masukin ya, kemudian ini kalau bisa taruhnya di tengah. Ini kita isi dengan susu yang tadi udah kita campur ya. Oke, seperti itu. Oke, ini kita tuang kembali. Tinggal masukkan ke dalam freezer 2-3 jaman, kemudian udah membeku dan siap untuk disajikan.